warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru, salam dan bahagia. Di video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata sebagai strategi penerapan kurikulum merdeka membuat kesepakatan kelas. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10-9 yang ibu sayangi dan ibu banggakan, apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk sekolah hari ini? Ada. Siapa? Saya. Mudah-mudahan teman kita yang tidak bisa hadir hari ini nanti akan cepat sembuh dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Marilah kita selalu bersyukur bahwa kita diberi rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir belajar pada hari ini dengan keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan-aturan yang kita buat sendiri untuk agar kelas kita itu menjadi tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan. Apakah kalian setuju? Setuju. Ya, coba bayangkan kalau kita sedang belajar, kemudian ada teman kita terlambat datang. Apakah itu mengganggu atau tidak dengan pelajaran kita? Mengganggu. Ya, kemudian kalau kita belajar, kemudian ada gelas atau piring yang masih belum dikembalikan ke kantin. Apakah ini mengganggu atau tidak? Mengganggu. Kalian ada yang izin keluar, yang tidak tahu kemana, padahal alasan hanya ke WC saja. Nah, apakah ini juga mengganggu atau tidak? Mengganggu. Nah, maka dari itu hari ini kita coba membuat aturan-aturan yang kita buat sendiri. Ya, peraturan ini kita buat sendiri dan kita sepakati, kemudian kita akan patuhi agar tidak agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan tadi, aman, tertib, dan efektif. Oke, apakah kalian setuju? Setuju. Nah, nanti ibu akan bagikan, kalian tolong menulis keyakinan apa atau aturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini, sehingga nanti kita tanda tangan bersama atau kita setuju bersama, kemudian akan kita patuhi. Thank you.
melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan, dan siswa harus menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan kelas.